Selamat datang di Cari Sport Berulah Hasil Lengkap Victor Hong Kong Open 2023 babak semifinal hari Sabtu 16 September 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie melaju babak final setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Malaysia Eng Seyong lewat pertarungan sengit 3 game. 21-19, 21-23, 21-13. Di partai final, Jonathan Christie akan menghadapi Kenta Nishimoto dari Jepang setelah melaju babak final setelah mengalahkan Antoni Sinisuka Ginting lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15. Bergeser ke sektor Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus terhenti langkahnya di babak semifinal di tangan unggulan pertama asal Jepang Akane Yamaguchi lewat pertarungan 3 game, 21-17, 23-25, 21-18. Di partai final, Akane Yamaguchi akan ditantang oleh Zhang Yiman dari China yang berhasil lolos babak final setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Malaysia Goh Jin Wei lewat pertarungan straight game, 21-14. 21-11. Bergeser ke sektor ganda putri Malaysia Tan Perli Tinah Murali Taran melaju babak final setelah mengalahkan pasangan dari Thailand Benyapa Aimsart Nutakan Aimsart lewat pertarungan straight game 21-13, 21-18. Di partai final, pasangan Malaysia akan ditantang oleh Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang berhasil lolos babak final setelah mengalahkan pasangan dari Denmark Maiken Furugert Sara Tigesen lewat pertarungan 2 game, 21-16, 23-21. Bergeser ke sektor ganda putra Indonesia The Daddies Muhammad Ahsan Hendra Setiawan harus terhenti langkahnya di babak semifinal di tangan pasangan dari Denmark Kim Armstrong Anders Rasmussen lewat pertarungan 3 game, 24-22, 19-21, 21-11. Di partai final, pasangan dari Denmark akan ditantang oleh Leo Roli Carnado Daniel Martin dari Indonesia yang berhasil lolos babak final setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Leyang Wan Chilin, lewat pertarungan 3 game, 13-21, 21-8, 21-13. Bergeser ke sektor ganda campuran, satu-satunya wakil dari tuan rumah Tan Chu Man Chee Ying Swet berhasil lolos babak final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Goh Son Wat Le Seven Jamie lewat pertarungan straight game 21-12, 21-12. Di partai final, pasangan Hong Kong akan ditantang oleh pasangan Cina Guo Xinhua Wei Yasin yang berhasil lolos babak final setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito lewat pertarungan straight game 21-19, 21-18. Itu adalah jadwal lengkap babak semifinal Victor Hong Kong Open 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.